Please, welcome back to my YouTube channel. Di video hari ini aku mau share ke kalian gimana caranya mengaplikasikan whitening daily BB cream, karena banyak banget di antara kalian yang masih bingung, Kak, sebenarnya ngeblendnya gimana dan pemakaiannya seperti apa gitu. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Jadi di sini sebelumnya kita skin prep dulu. Kalian wajib pakai deep treatment essence yang sama Moderna ini, karena ini bisa membebaskan kulit kalian dan mempermudah pada saat nanti ngeblendnya. Oke, selanjutnya aku akan pakai whitening day cream sebelum menggunakan whitening daily BB cream. Nah, untuk day creamnya sendiri nggak usah dipakai terlalu banyak juga, secukupnya aja. Kalau aku biasanya ditotol-totol dulu kayak gini. Lanjut ke whitening daily BB cream ya. Nah, untuk mengaplikasikan whitening daily BB cream jangan diambil terlalu banyak. Kesalahan besar aku waktu pertama kali nyobain whitening daily BB cream ini, pakainya tuh terlalu banyak. Jadi aplikasinya sedikit-sedikit dulu, kalian perhatiin udah cukup apa belum, baru kalian ambil lagi produknya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri whitening daily BB cream udah mau habis, karena memang aku suka sama kedua produk BB cream MS Glow, yang acne ataupun yang whitening daily BB cream ini. Nah, ini aku ambilnya sedikit segini nih. Terus aku aplikasiin biasanya itu di daerah yang memang diperlukan dulu, kayak di bagian bawah mata, kening, pipi. Terus ini gak terlalu banyak, karena ngeblend segini aja tuh karena udah buat ngeblend sebagian besar wajah kita gitu loh. Nah, sekarang baru kalian blend. Oke, deh, habis aku udah selesai makeupannya dan di sini aku nggak pakai highlight ataupun bedak ya. Jadi memang hasilnya itu glowing banget. Oke, deh, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe, like videonya, komen di bawah kalau ada pertanyaan. Bye bye.